gua menjadi adik sebelumnya pas ada update. Ya, pas ada update atau jalan-jalan doang gitu, gua lupa itu. Hari ini gua bermain Car Driving Simulation, tapi ini yang kemarin gua udah coba record tapi ini gagal lagi. Moga aja nggak gagal, katanya ada update tentang ya 17 Agustusan, tapi gua udah pernah main game ini tapi lupa ya gua di mana itu main. Moga aja nggak nge-lag ya guys ya, tapi yang nggak tahu juga sih. Bentar ya guys, nge-lag nih. Kita pilih private server bentar. Join 20 C 31 22 60 40 96 4 5. Ntar ya guys ya, ini rada nge-lag gak apa-apa ya, nge-lag dikit gak ngaruh. Ntar ya guys, ini lagunya enak banget nih, soalnya mau merayakan Indonesia kita ke tahun berapa ya, tahun 2078 ya. Sampai nanti. Oke, bentar ya, kita nunggu dulu. Moga aja nggak ngelag ya guys ya, nggak ngelag parah, tapi nggak apa-apa lah. Let's go, kita hari ini gue punya mobil baru ya guys ya, tapi cash gue adalah 1.600 juta rupiah cash gue, dan gue punya mobil baru, gue udah nyoba cash mobil baru ini, katanya ada kode redeem. Tapi gua kasih tahu atau enggak, tapi ini masih kemerdekaan pasti ya gua kasih tahu. Oke, kode redeemnya adalah ini, aku tampil layar atau enggak di deskripsi, nanti kalian enggak tahu ya kalau bisa. Sorry, ini bukan picik kentang atau ini, soalnya Robloxnya enggak kuat guys. Ya mungkin alias picik gua maksudnya. Oke, gue punya mobil namanya Toyota Yaris. Ini aslinya Yaris yang terbaru. Gue tahu mobil Yaris yang versi oldnya. Yaris ini sudah berubah drastis. Gue baru kemarin pengen ke Kia sih guys, tapi ya jauh sih. Semoga aja bisa ke Surabaya nanti gue bisa lihat. Oke, itu ngelag ya guys ya, moga aja. Nah, ini Toyota Yaris aslinya. Kalau dari depan ini kayak mirip Avanza, yang new Avanza itu. Wah, ngerti mobil enggak tuh? Jangan, sebenarnya gua ngerti mobil ya guys ya. Ini Toyota Yaris yang terbaru yang sering diiklanin dari YouTube, mungkin kalian tahu. Itu yang ya. Tapi sih kayaknya gua nggak tahu interior mobil ini, sebenarnya gua lihat dari iklannya. Bentar ya guys ya, ini gua mau lihat kota baru. Kemarin gua nggak bisa, sempatnya bisa nonton karena saking lagnya. Sini pingnya masih oke. Kenapa gua nggak mau publik, karena nge-lag pas. Masalahnya suaraku berisik gitu loh guys. Jadi
ini mobil baru gua yang gua baru beli, di harga berapa gua nggak tahu, tapi mahal ya kayaknya. Gua nggak tahu ini mobil elektrik atau enggak, tapi ya kayaknya plat nomornya putih ya. Putih itu artinya ya mobil biasa ya, maksudnya mobil bensin gitu. Kalau listrik gua punya mobil Ioniq 5, tapi ya gua suka Ioniq 5 karena ya demen aja gitu. Bentuknya aja lucu gitu loh, dari depan tampak depannya itu lucu tapi lebar. Ya mungkin teman-teman ini mobil yang gua favoritin. Katanya map Jakarta sudah berubah, tapi sudah gua lihat mapnya juga, tapi ini kayaknya spotnya gua dah coba-coba. Waktu itu gue bingung ini keluarnya lewat mana, ternyata spawnnya dipindah waktu itu. Nah ini dulu ini gue bilang mungkin dibilang jalan tol ya, tapi yang kedua ternyata juga sih ini kedua ini. Nah ini kan sebatan ini terus belok itu ke Bekasi ya, mungkin gua nggak tahu juga apa paling nyep itu. Nah ini sudah berubah menjadi apa ya, Semanggil. Nah Semanggil kalau lurus ke pun HI Bundar, maksudnya Bundaran HI, maksudnya sorry itu bukan HI Bundaran ya, tapi Bundaran HI ya, tapi biar nggak pelik, mungkin biar nggak sama diri rasnya kali. Gua hari ini beli mobil ini di harga ini, tapi gua pernah main game JDID itu tahun benar apa ya, pernah gua main JDID itu tiap hari, tapi gua nggak bisa ngonten karena ini mapnya berat guys. Ini sampai mungkin kalian nonton ini sangat ngelag ya, karena ini mapnya super gede karena ya video gua nggak upload ya. Ya seperti itu, di depan itu adalah dealership yang titik biru juga itu. Kita mau ke Expander atau Mercedes-Benz, gue nggak tahu. Gue kepengen ke Merci ya, karena gue belum pernah beli Merci di sini. Aduh, kebablasan nih. Sekarang oke. Mundurnya harus ini guys. Aduh, gimana ya? Lupa gue. Adalah gua langsung jalan kaki aja dah. Mohon maaf guys, nge-lag parah. Nah ini Merci, depan kita Merci ya guys ya. Deh ngeleges ini gara-gara apa ya namanya, gua mau ke Merci karena gua mau cari Merci makanya murah. Kenapa nggak diambil bang itu mobilnya? Ya karena yang pertama ya nggak bisa belok tadi, gue udah nggak bisa mundur tadi, nggak tahu ini nge-lag parah ini, PC gue terpentang. Mohon maaf ya. Kok dipaksa bang main Roblox apa main JDID? Ya gimana lagi guys, itulah. Ya ini kan gue pengen nyoba main game ini, game buatan Indonesia. Kenapa? Karena berat gamenya. Game Indonesia ini paling game terberat bagi gua gitu. Nah VPS nya aja 3 ya, tuh di pojok atas. Mungkin pingnya kalian udah ngelihat pingnya, mungkin kalau gua nggak ngonten ini udah lancar jaya guys. Gimana kalau live stream? Wah udahlah, sabar gua main. Nggak apa-apa guys, gua tetap kontenin walaupun kemarin tuh udah gua hapus waktu itu apa namanya, gua menjadi hati sebelumnya pas ada update
ya pas ada update atau jalan-jalan doang gitu, gue lupa itu kontennya, udah gue hapus, nggak jadi, atau gue bilang kontennya udah gagal karena gara-gara nge-lag parah banget ini. Ya tapi ya kalau ini percobaan kedua ya udahlah, pas terada gue langsung gue konten teman-teman. Ya bukannya Metroblog ya bukan pemaksaan, gue emang bukan guys ya, nih sebenarnya gue nggak konten tuh, sebenarnya ini game lancar-lancar aja ya guys. Sebenarnya entah kenapa pas gua ngonten malah jadi ngelek gitu loh, dan tiba-tiba suhu ruangan gua jadi panas ini. Ini mau meledak lah pipi gua karena saking nggak kuatnya nih, kayaknya keberatan kah. Oke, gua mau cari tiket mewah. Nah, tiket mewah harganya 700-800, ada yang lebih murah. Oke, gue mau merci ya guys ya, gue mau beli merci, ada merci yang lebih murah lagi. Wadah dong, wah 600 juta rupiah, tapi gue mau cari di bawah 600-an, kayak 500 ini sama yang di atasnya nih yang putih. Gue pilih apa ya, yang hatchback aja karena favorit saya. Apa pelan guys, karena itu yang lainnya itu aduh apa ya, yang lainnya itu masih tiket mewah gitulah. Yuk kita beli ya, yes, sir akses. Oke, okay. 500 juta rupiah sudah sold out. Kita beli mobil dulu, yang penting sabar saja guys, nge-lag nggak apa-apa, sabar gua. Tapi ya pokoknya gua niatnya pengen ini, akhirnya dapat 5 juta. Oke, gua dapat mobil merci, mercinya kita jual karena ya itu mercinya gua jual, apa mobil lainnya gue jual. Gue pernah beli bus ya di sini waktu itu, kegedean bang, gue bawa bus kayak kegedean banget guys. Harganya sih ya mahal, 1 M-an ya. Ini gue posisi stop, dia masih jalan aja ini. Gua stop ya, dia jalan gak? Sikap. Berarti nge-lagnya cuma di situ. Oke, tadi gua pakai Toyota Yaris 2023. Mana ya berarti gua yang baru tadi? Nah itu ada Hyundai Ioniq 5. Kayaknya nanti yang terakhir gua mau beli Stargazer. Katanya ada itu Stargazer. Kenapa plat gua merah? Bukannya sekarang putih? Oke, P. Kenceng amat nih merci. Sekali jalan doang. Kenapa di merci, terus gua pernah lihat tuh di kemarin tuh di BMW pakai tiket mewah, apakah itu BMW sama merci ini lagi eksklusif, mobil eksklusif banget. Katanya ada merci itu ya elektrik, gua udah lihat tapi masih tiket mewah ya. Juga maksudnya di PST itu ada premium, tapi gua nggak bisa kesana karena gua masih orang yang terbilang masih orang yang seperti biasa. Is now ada poro belum guys, tapi ya nggak salah lah ya. Oke,
oke lah, merk ini terbaik lah gua bagi gua. Tapi gua punya BMW guys, di waktu itu masih ada, kalian terlihat kan, mungkin tadi dilihat. Oh mantap guys, gua sambil jalan sambil scroll ke atas. Ini gua punya Fortuner, nah ini gua punya BMW 1 tapi yang bekas itu. Oleng bang, BMW gua bang. Aduh, ini ngelag nih. Big ngelag. Apa emang gini? Ini loh parkirnya nggak render guys. Sama ini apa namanya? Emang garis-garis putusnya kayaknya ngelag nih gua. Ya, oke guys, itu untuk kode redeemnya ini ya, gua tampilkan sekarang. Spread, nah itu dia kode redeemnya. Yang mau, karena gua dapat di merci. Nah, di merci, mana yang gua suka? Kenapa gua nggak pilih hitam? Nggak jadi guys, karena lebih terang kalau putih. Pelepnya nanti gua ganti guys itu. Ya udah guys, segitu dulu untuk video kami hari ini untuk JDID. Mantap juga gameplaynya sih, seru. Ya begini-begini langsung terang ya, nggak apa-apa lah guys, kalian nonton lag nggak masalah, tapi yang penting mungkin bisa nonton mungkin teman jadi ID. Oke, ini mobil pertama kali gua, tapi mobil lama. Kenapa gua nggak beli mobil baru? Ya bukannya nggak jadi, karena ya nanti tunggu grinding dulu. Gua mau grinding dulu karena game ini paling the best bagi gua. Ya deh guys, segitu dulu untuk video kami hari ini. Saya Jendra mau pamit. Terima kasih sudah menemani dengan main GTA, tapi ya kondisinya ya mungkin ya nih di layar kita ini blank, apa ya, blank, bukan blank ya, jalannya nggak render. Seharusnya ini masih jalan terus dari map, tapi ya gak apa-apa, bentar lagi kayaknya di sini gua. Tapi ya udah, kita closing di sini aja ya udah guys, segitu dulu ya, karena gamenya bagus banget, tapi ini renderingnya bah parah. Ya udah guys, segitu dulu untuk video kami hari ini. Saya Dianjo mau pamit, kabum, bye bye semuanya. Itu ya kode redeemnya tadi ya guys ya. Dadah.